Lapangan Golf Palm Springs siap tampung 50.000 golfer Singapura main di Batam. Warta Kepri, Co., ID, bisnis pengelolaan lapangan golf di Indonesia terkhusus di Kepulauan Riau, Kepri, akan mendapat limpahan penyewa dan pemain golf dari negara Singapura. Penyebabannya, lapangan golf Marina Bay ditutup permanen setelah 18 tahun beroperasi akibat kebijakan restrukturisasi penggunaan lahan di Singapura. Menanggapi peluang tersebut, General Manager Palm Springs Golf Country Club Stephen Japari mengatakan, pihaknya sudah mendengar sudah 6 lapangan golf yang ditutup di Singapura, dalam 2 tahun 1 lapangan golf lainnya juga ikut menyusul. Total pemain golf atau golfer di Singapura diperkirakan mencapai 50.000 pemain. Kita melihat situasi penutupan sejumlah lapangan golf di sana akan menjadi potensi market bagi Batam yang ada 7 lapangan golf, kata Stephen dalam temu media Sinar Maslen di Palm Springs Golf & Country Club di Nongsa, Rabu, 4 September 2024. Ditambahkan Stephen, khusus untuk lapangan golf Palm Springs merupakan lapangan golf dengan luas 244 hektare dan diklaim sebagai lapangan golf terbesar di Batam. Singapura tentunya setiap tahunnya sekitar 40 golfer dari berbagai negara serta lokal tercatat bermain di Palm Springs. Mereka, kalau tidak salah, saya dapat informasinya dari SGA, Singapore Golf Association, itu mereka yang terdaftar saja di SGA itu sudah 30.000 lebih pemain. 30.000 pemain, mungkin perkiraan saya ada sekitar 50.000 pemain golf yang ada di Singapura. Nah, kalau kita bicara mengenai ada 50.000 orang yang bermain golf di Singapura, maka berarti kita punya kue 50.000 orang untuk bisa bermain golf di Batam, bukan hanya di Pansi tetapi di Batam, di Kepulauan Riau, di Bintang Lagu ada 3 lapangan golf, ada Raya Bintang, ada Bintang Lagu, ada Laguna Bintang. Di sini ada 7. Kita Pansing, ada BICC, dulu terlebih namanya Batam Island Country Club, ganti pemilik. Terus ada Indapuri, ada Batam Hills, ada South Lake, ada Padang Bosco Yadi, dan terakhir ada yang 9 hole namanya Tamarin ya, di sebelahnya kita. Nah, kalau keunikan daripada golfer ini adalah pemain golf itu pasti tidak akan bermain di satu lapangan golf saja. Kalau kita main bulu tangkis, kebetulan misalnya lapangannya sama, venue-nya sama ya, berapa kali berapa. Kalau lapangan golf, kita akan mendapatkan tantangan-tantangan yang berbeda. Setiap lapangan golf punya karakteristik yang berbeda. Dibuka direct flight dari jauh sana ke Batam. Indeks pembangunannya, neraca perdagangannya yang bagus. Proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh BP Batam juga sangat masif ya. Nanti kan juga sampai sini juga, depan sini jalan, itu juga RW-nya jadi 70. Jadi itu sudah ada di tata plan tata daerah kota. Dan Batam sendiri pun juga area free trade pun ya tanpa PPN di sini happy banget ya. Jadi kalau yang mungkin sudah biasa di Batam nggak terlalu berefek. Tapi kalau saya dari Jawa mulai ya jadinya tanpa PPN. Kawasan ekonomi khusus Indonesia total ada kurang lebih sekitar 20 dan Batam ini salah satunya di Nongsa. Memang kawasan khusus untuk IT digital. Ada dua operator lagi ya, yang tapi lewatnya adalah yang terbesar. Mereka sekarang mengelola kurang lebih 30-an unit apartemen. Total available yang kita siap untuk dihuni itu kalau nggak salah 80-an ya, 109 kalau sudah bertambah, 109 unit dengan macam-macam tipe. Ada studio, ada one bedroom, ada two bedroom, ada two bedroom penthouse, ada lagi three bedroom yang paling gede. Nah, jadi apabila ada yang mau menyewa, itu sebenarnya sangat gampang. Mereka punya satu platform, hotel, atau menelpon ke kita. Kita akan melakukan booking. Kerjasamanya tadi disampaikan oleh Pak Mario. Kerjasamanya 70% untuk pemilik unit, 30%-nya untuk operator atau reorder yang sendiri. Misalnya harganya 500.000, maka ini menjadi satu pasar yang potensial. Karena yang tadi kita sebutkan tadi, apabila, bukan apabila, mudah-mudahan semua terwujud, penerbangan Incheon Batam terwujud. Pada saat winter terutama mulai November, Desember, Januari, Februari itu di Korea itu atau di negara Asia Timur itu yang di utara kayak Korea, Jepang, China bagian utara itu nggak bisa main golf. Dia pasti larinya ke Asia, Asia Tenggara terutama Thailand lah, Vietnam, kita Indonesia, Malaysia, Filipina. Nah ini menjadi satu pasifika bagi kita, bagi investor. Oke. Okay. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas.